kaki, Gontor 4 Banyuwangi Jawa Timur, tunjukkan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta di segmen satu hari ini, saatnya Banyuwangi dari alam atmosfer Darul Mutakin, antum duduk dengan tegak di pauta, ada yang menundukkan kepala, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Turunkan semua pipa dan saatnya dalam segmen satu hari ini, Anal Fakir Ebi Chandra akan membawa anda berselancar untuk sama-sama mengenal lebih dekat zona bicara. You my people akan terlahir menjadi insan yang kalamnya itu nafi' lil ummah. Maka ketika mendengar Jum'iyatul Khutbah, antum saatnya untuk mengatakan tulisan yang muncul di bawah ini, the king of event. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby kembali. 102.7, saatnya dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit kita on air dari Putra Banyuwangi hari ini. Ketika kami katakan JMK, Gontor 4, Banyuwangi. And you katakan the king of event. 3, 2, 1. Duduk dengan tegak people, tim multimedia ambil gambarnya. Katakan sama-sama, ketika kami katakan JMK, Gontor 4, Banyuwangi, maka jawaban antum adalah? Suara antum low 30%, jawaban antum adalah? Bismillah, Ana Al-Fakir Hebi Chandra, anak Tasik Malaya Selatan, yang dulu anak gak bisa ngomong apa-apa, people. Ana adalah putra Tasik Malaya Selatan, yang 30 tahun yang lalu, otak kiri ana lebih dominan dibandingkan otak kanan. Ana anak Tasikmalaya Selatan yang dulu ketika tampil di sebuah panggung kecil, seluruh masyarakat mereka meneriakin ana 30 tahun yang lalu, turun kau pembicara karena kau anak bawang yang baru muncul di kampung ini. Ana nangis berada karena kepala desa itu menunjuk ana hari ini. Turun kau nak, kau gak cukup kau bicara di sini. Ana nangis ke belakang panggung ibu. Ibu ana menghampiri ana. Dia sambil mengatakan, apa anakku, hari ini kau menangis di atas panggung kecil. Ibu ana pun sakit merasakannya. Qadarul Azza wa Jalla, Rabu malam bulan Februari tahun 90 ibu. Hari itu masih ana rasakan sampai di Banyuwangi siang ini. Ibu Ana berbisik penuh dengan cinta. Dia mengatakan, nah, ini bukan panggungmu. Panggungmu yang sebenarnya, lihat 30 tahun lagi. Panggungmu yang sebenarnya, lihat 30 tahun lagi, anakku. Kau bukan hanya tampil di sebuah panggung kecil yang terbuat dari kayu dan bambu. Kamu lihat 20 tahun lagi, kamu lihat 30 tahun lagi. Suara akan dirindukan orang. Kamu akan hadir setiap titik risa bangsa Merauke. Amin doa ibumu malam ini. Ana amin. Ana yakin malam itu minal awqat al mustajabah, di antara waktu yang mustajab, Allah sami, Allah karim. Bukankah antum juga hari ini rindu dengan pelukan itu? Bukankah antum hari ini pun rindu dengan pegangan pundak sang ibu-ibu? Siang hari saat terik panas matahari di ujung Jawa Timur ini, tapi antum merindukan indahnya sejuknya di bumi Banyuwangi ini. Ana amin doa itu ibu. Ana hari ini tampil depan antum, setelah ini tampil di Kalimantan Selatan, kemarin tampil di pusat, hari ini tampil lagi bersama antum di sini. Karena bagaimanapun, di situ ada energi, the power of Birrul Walidain. Tahun 97, tahun 98, ana pernah duduk sama seperti antum.
Ana tak berani bicara depan Banyuwangi people kalau Ana tak pernah merasakan air di bumi pesantren. Ana bicara hari ini dalam jiwa raga Ana ada baik-baik himne yang terpancar ke seluruh otak antum hari ini. Dan aku mengatakan, berarti Ustaz, kita satu ibu kandung. Baik himne ini antum dengar hari ini biasa, Bibo. Tapi lihat antum nanti. 5 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Antum akan rindu dengan baik-baik ini, kawan. Jangankan antum, wahai Jum'iyatul Khutbah, wahai Guntur 4 dal Muttaqin, wahai para MC, wahai para asatidz, jangankan antum, anak-anak Universitas Hasanuddin Makassar yang 80% hadir hari itu adalah mereka Katolik dan Protestan, mereka berteriak sambil mengatakan, Pak Chandra, kalau aku mendengar lagu ini, tenang hati kami, Pak Ebi. Padahal mereka bukan agama kita. 2007 kami beri amanah untuk berkembang di zona luar. 2008 impian sang ibu itu terwujud. Nanti malam Ana akan launchkan tayangan video ini di Green Auditorium Darul Muttaqin bahwa 2008 Ana pernah hadir di tempat ini di dan aku pasti pernah mendengar suara ini. Dan aku pasti pernah mendengar narasi ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang kami tatap hari Senin pagi itu, Bibo? Bukan presidennya. Siapa yang kami tatap hari itu? Bukan wakil presiden. Siapa yang kami tatap? Bukan tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Tapi setelah Ana bicara, yang kami tatap adalah ada tiri di samping kanan. Tiri itu Ana temuin ada tiri, ada buka. Ibu Ana lagi berdiri sama ibadahnya. Ana temuin berada ibu Ana. Ana pegang tangannya ibu, kenapa ibu nangis? Aku tahu kalau jawaban ibu Ana. Dia memegang lagi pundak Ana sambil mengatakan apa? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin, kau udah teriakin orang-orang di atas panggung kecil. Kau menangis di pangkuan ibu, dan ibu katakan, nanti suatu saat suara makan rindukan orang aku. Bukankah kau lupai anakku, ketika kau di pesantren Guntur hari itu, baru seminggu kau udah telepon, kau tak betah di pondok. Dan ibu mengatakan apa? Bertahan, pondoknya anakku, bertahan. Sekarang kau dengan gagah anakku, tampil di atas karpet merah istana. Ana dipeluk erat banget sama ibu Ana sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Wallah yang mengatakan kepada antum, erat banget kalau antum masih mengatakan, Ustaz, Ana terperosok di ujung Jawa Timur, Pak Happy Ana belajar. Tak ada kata mustahil, Bibo. Ana di kampung. Ana lah kecil, kawan. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, tak ada kata mustahil anakku. Tak ada kata mustahil. MC Istana. Hari ini anak-anak, kamu lihat 20 tahun lagi. Kamu lihat 25 tahun lagi. MC